Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di kesempatan saya kali ini adalah mencoba ngecat ulang tangki motor kitchen ya. Karena tangkinya sudah dilas karena bocor. Jadi warnanya rusak ya. Dan di tangkinya juga sudah gores-gores di tempat ngasan, mereka juga sembarangan ya menarik penyimpannya. Dan tangki ini juga awalnya cuma bocor sebelah, karena setelah dipasang ternyata sebelahnya bocor juga. Jadi harus cat ulang karena jelek sekali ya kalau terlihat kayak ada lasan gitu. Di sini saya melakukan pelepasan ya, hanya menggunakan korek gas dan pisau untuk menipisnya. Karena ini nanti juga akan kita bersihkan ya, sampai benar-benar mengkilap ya. Karena orang yang punya, teman saya, dia bilang dia maunya mengkilap sampai ke tangkinya ya, jadi harus dibersihkan. Jadi kita membuka lidnya juga sembarangan, nggak apa-apa ya. Karena ini juga nanti akan kita amplas sampai bersih. Karena dia juga takutnya ada yang korupsi lagi. Yang pasti rawannya itu di bagian bawah ya. Dan ini adalah orangnya sendiri ya, dia mengikisnya pakai pisau ya, kayak gini. Sebenarnya menurut saya sih nggak harus diginiin ya, hanya dengan otot aja. Nah, ini kemauan dia, mau dihilangkan semua catnya, kita nurut aja ya. Oke, kita ke pengamplasan CC 180 CW ya, tipe amplasnya. Teman-teman juga bisa menggunakan air dan sabun ya. Di sini saya tidak menggunakan air. Biasanya juga gak terlalu bagus ya, banyak ini bocor kiri kanan. Ini juga nanti akan kita dempul ya, untuk menyamarkannya sedikit-sedikit. Dan ini setelah dibersihkan dan sudah saya dempul juga untuk menghilangin ataupun nyamarin lasannya, karena lasannya enggak bagus. Kita lanjut ke epoxy dulu.
setelah pengampasan selesai dan dompul selesai, di sini saya menggunakan epoxy grey dari Samurai. Nanti kita akan menggunakan produk Samurai semua. Ini benar-benar bersih ya. Bilang. Teman-teman, epoksinya satu botol cukup ya kalau untuk satu tangki. Karena epoksi ini hanya untuk menutupi pori-pori yang kasar ataupun goresan-goresan bekas amplasan dan untuk menimbulkan warna juga. Buat teman-teman juga ada ya epoxy yang bisa tahan karat ya. Jadi ini sudah selesai. Teman-teman juga bisa melakukan pengampasan lagi ya setelah epoxy. Dan sini ulasannya juga udah agak sedikit tersamarkan daripada yang sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke warna 30109 ya. Black. Buat penyemprotan jangan terlalu tebal-tebal ya untuk cap pertama, kita lakukan sedikit saja. Kalau tebal dia biasanya nanti gak tahan ya warnanya, biar bisa lepas melupas ya. Baiknya sedikit saja. Jadi untuk warna catan pertama kita sudah selesai. Lanjut ke tahap berikutnya, lapisan kedua. Untuk tangki satu ini kita gunakan warna hitamnya 3 botol, karena 2 botol itu belum mengeluarkan campuran. 3 botol, dan soalnya ini juga kita akan ampas lagi karena percikan kasar-kasar ikut jatuh ya, jadi seperti ini. Nanti kita akan ampas kembali. Masalah pengampasan ini juga nanti akan menggunakan air dan sabun biar menyamakan dengan terlalu lama. Nah, pengampasan nanti jangan terlalu ditekan. Oke, kita lanjut ke pengampasan.
Jadi air dan sabun ini fungsinya supaya ampasan kita tidak terlalu dalam ya. Ya, hasilnya juga akan halus ya. Kurang jadi dia terlihat ya terlihat. Jadi kita setelah penampakan lanjut lagi ngecetan warna ketiga ya, masih warna yang sama. Bagi lapis ya. Barulah menimbulkan pantulan cahaya. Jika kalau teman-teman belum puas dengan hasilnya, masih agak terlihat sedikit kasar, bisa dilakukan pengampasan lagi ya untuk bagian seluruhnya ya, seperti pengampasan tadi menggunakan sabun dan air dan ampas halus ya. Jadi kita di sini menggunakan clear 128 untuk pengeliran, jangan di tempat yang panas. Kalau untuk satu tangki ini clearnya sekitar 2 botol cukup ya. 2 botol cukup. Pokoknya seandainya teman-teman masih kurang puas untuk hasil yang kalian cat, itu bisa dilakukan pengampasan berulang-ulang ya. Terus dicat lagi, pas lagi dan lagi gitu. Jadi teman-teman juga akan melihat hasilnya ya. Oke, jadi ini untuk hasilnya ya. Setelah semuanya selesai dan kita sudah pasang juga ke motornya, ini sangat mengkilap ya, seperti baru ya. Dan tidak terlihat kasar gitu, karena kita juga melakukan pengamplasan biar yang punya juga tidak kecewa ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga baru belajar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.